kami selaku pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwasanya kita serius dan kita sungguh-sungguh bahwasanya pembangunan tol ini harus sukses dan harus berjalan dengan sebaiknya. Padang si Cincin kan HK ada menyatakan untuk berhenti bekerja. Siapa mengatakan enggak ada akan berhenti? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada dari dinas PU kemarin mengatakan enggak ada akan berhenti. Saya aja enggak tahu masa berhenti, Pak Gubernur enggak tahu akan berhenti kan. Enggak ada itu. Itu berita hoax itu. Dari fokusin. Jadi semenjak tanggal 25 saya dilantik, maka sampai hari ini sudah 6 kali kita ketemu dengan Bupati Kota, dengan kementerian dan seluruh pihak. Bahkan saya langsung ketemu dengan Pak Luhut untuk menjelaskan itu berapa yang lalu kalau betul terlaksana dengan sebaiknya. Jadi insya Allah saya yakin ya, dan tidak ada pula masyarakat Sumatera Barat yang dilalui yang tidak setuju. Tidak ada satupun masyarakat yang tidak setuju. Ya saya yakin itu karena masyarakat Sumatera Barat ini baik-baik untuk pembangunan ini. Ya maka untuk itu tinggal kita mengkomunikasikan. Tentu kami selaku pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwasanya kita serius dan kita sungguh-sungguh bahwasanya pembangunan tol ini harus sukses dan harus berjalan dengan sebaiknya karena memang ini merupakan suatu proyek strategis nasional. Nah untuk itu kita harus maksimalkan dan kami pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama dengan jajaran ya mempersiapkan sesuatunya dengan maksimal dan kemudian juga Kabupaten Kota sudah membuat kesepakatan. Ya baik yang lalu ataupun juga yang sekarang. Alhamdulillah kita Sumatera Barat memiliki semangat dan yang sama dan kemudian juga tidak ada satupun masyarakat kita yang tidak ingin ini dilaksanakan. Cuma permasalahanlah komunikasi dan sinergi yang harus dibangun oleh tim-tim di lapangan dengan sebaik-baiknya.
kegiatan apa? Satu, kalau dari NTC kita ikut menyukseskan, kita mempromosikan ke seluruh komunitas Tirano di seluruh Indonesia tentang adanya pembuatan jalan tol dari Padang sampai ke Pekanbaru, yang untuk kelancaran otomatis dari kita ke Pekanbaru lebih cepat lagi.